Pertama yang harus ditelaah dengan benar itu bahwa kita mesti berpositif thinking, baik dari pemerintah sebagai penggagas rancangan undang-undang yang sedang disiapkan, maupun saya percaya juga kalau sampai di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, karena ini untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara, maka kita sama-sama mesti mendorong, dan yang lebih terpenting, kita punya satu frame yang sama bahwa korupsi maupun tindak pidana pencucian uang maupun RUU yang sedang dan akan disiapkan dalam proses pembahasan baik di pemerintah maupun komunikasi yang secara informal antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus berjalan. Karena itu baik dari pemerintah maupun DPR harus punya pikiran yang sama. Meskipun sekali lagi saya ingin mengatakan ya Bunga bahwa ini adalah rancangan usulan inisiatif dari pemerintah. Tetapi untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara, betapa pentingnya undang-undang ini sehingga kalau kita menemukan narasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden maupun Pak Menko, Pak Mahfud MD, tidak ada lain kecuali adalah satu langkah yang harus lebih maju untuk masa depan Indonesia terkait dengan bagaimana mengamankan harta kekayaan negara. Saya kira ini poin yang penting, sehingga kita tidak debat kusir di ruang publik, baik dari pernyataan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden maupun teman-teman yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu sebabnya kenapa Presiden menggunakan kata-kata apa namanya, memberikan dorongan baik dari pemerintah maupun DPR, karena pemerintah kan ada tim, kami di kantor staf Presiden juga seperti begitu, untuk segera mempercepat langkah dalam rangka penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset. Begitu Bunga. Baik, Bang Ali, berarti kita sebetulnya sama-sama setuju ya bahwa sebetulnya RUU perampasan aset ini sangat penting. Tapi kalau kita lihat sebetulnya RUU perampasan aset ini sudah dibahas sejak tahun 2006 nih Bang Ali. Namun selalu keluar masuk saja begitu ya, artinya sudah 17 tahun keluar masuk saja dari prolegnas DPR RI. Nah ini kira-kira apakah penantian kita akan sebentar lagi atau masih lama ini Bang Ali? Dulu ya, dulu waktu Bang Ali di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2004-2009, memang kami telah membahas juga rancangan undang-undang ini. Tetapi kan kita mesti tahu benar bahwa fluktuasi ataupun setiap pemerintahan itu kan menghadapi masalah yang berbeda-beda. Ya. Nah, kalau ditanyakan kapan dan bagaimana kelanjutan pembahasan sampai panjang ini, maka dari awal Bang Ali sudah sampaikan bahwa kita harus punya niat yang sama, punya kesepakatan dan pikiran yang sama bahwa rancangan undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk menjebak siapa atau untuk membuat siapa, tetapi rancangan undang-undang ini menjadi sangat amat penting dengan harapan untuk bisa mempermudah proses-proses penindakan atau tindak pidana korupsi. Tentu juga bahwa untuk memberikan payung hukum ya yang jelas dalam perampasan aset bagi para koruptor yang terbukti. Begitu kalimatnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan ke Pak Alvin. Pak Alvin, ini sebetulnya sejauh mana sih menurut Anda begitu ya, RUU perampasan aset ini bisa membuat efek jera terhadap koruptor dan juga mengurangi korupsi di Indonesia? Iya, saya kira secara umum kita sepakat gitu ya dengan pernyataan Bang Ali barusan bahwa RUU ini instrumen yang super penting gitu ya, dan bukan hanya dalam konteks pelengkap Undang-Undang Tipikor ataupun Undang-Undang TPPU saja, tapi justru akan meningkatkan kepercayaan diri kita ya, terutama dalam mengusut kasus ini. Nah, poin saya sebenarnya, saya kira hampir nggak ada alasan ya untuk justru terus menunda pengesahan RUU perampasan aset ini. Ada dua poin sebenarnya.
Satu, tentu berkaitan dengan tadi ya, pemberian efek jera. Kita tahu persis bahwa saat ini efek jera itu tidak hanya datang dari atau mengandalkan pemidanaan penjara saja ya, tapi juga sebenarnya harus menitikberatkan pada perampasan aset dari hasil kejahatan itu sendiri. Jadi artinya konteks itu tentu berkaitan erat karena korupsi kan memang kejahatan ekonomi ya. Dan saya kira pemiskinan ataupun dalam hal ini perampasan aset itu merupakan cara yang atau pendekatan yang patut kita perkuat terus gitu ya untuk menciptakan efek jera itu terus meningkat. Nah, poin yang kedua sebenarnya kalau dalam konteks penegakan hukum kita lihat memang pendekatan follow the suspect ya yang saat ini memang sudah digunakan itu ternyata tidak cukup efektif nih. Betul. Karena luar biasa kompleks nih Bang Ali ya. Betul. Ya. Jadi dalam konteks itu aku kira justru pendekatan follow the money nih ya, yang juga ada di TPPU praktisnya itu juga terbatas ya karena dia hanya mengatur penghentian sementara saja. Padahal kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, ini harus didorong jauh lebih komprehensif sehingga tadi poin balik lagi ke pertanyaan Anda ya harapannya tentu ini bisa jadi harapan yang memperkuat alat perang kita setuju, dalam konteks melawan korupsi. Setuju.